Halo semuanya, balik sama gue Hot Dog. Dan di video kali ini kita bakal main ranked lagi ya. Setelah udah berapa lama nggak bikin video ranked. Untuk ranked di mobile gue masih bakal tunda dulu ya, karena ya game Brawlhalla Mobile baru keluar berapa lama sih? Paling nggak ada 3 hari ya baru keluar gitu. Jadi gak usah buru-buru, ntar juga bakal keluar kontennya. Tungguin aja, tapi untuk sekarang kita bakal ranked dulu di PC ya. Aduh, kita lawan Buff Lens. Lumayan jago nih orangnya, kita harus hati-hati dikit sih. 3, 2, 1, brawl! Coba ke side aja. Oke, side sticknya kena. Bullshit banget. Itu side sticknya aneh banget ya hitboxnya. Gue juga sebenernya gak ngerti. Oh, kelemahan gue dah. Kalau udah di down air gitu, panik sendiri. Kalo tadi lead ya, tapi gue ngeblue lead. Fuck, recovery gak kena dong. Mati nih gua. Belum megang platform. Ya, ada bahaya di sini ya. Oke, gampang kena. Gua putus save. Gue butuh side. Aduh. Jadi kita pakai spear aja di sini. Gila, patience dia gede banget loh. Aduh, memang X damage gak ada otak buat sih. Oke, side sih kena. Langsung aja game pertama kita ambil. Elo-nya kenyang banget ya, 2100. Oke, langsung aja game kedua. Akhirnya nemu ya. Kita lawan Tantin 1. Ribet banget namanya. Tantin 1961994. Buset, kurang panjang namanya. Oke, langsung aja kita mulai. Ya. Terus ke atas. Oke. Oke, gue gak usah approach berarti ya. Oke, recovery kena. Kita main side aja disini. Salah lagi. Oke, side sick. Aduh.
Oh, dia pengen graffiti cancel down sih. Tapi malah jadi ground pound. Aduh, ini orang bener-bener graffiti cancel down sih doang. Kalau gitu kita jangan terlalu ke edge ya. Kita sedikit ke dalam. Nih, gue yakin nih ilonya 1700 nih biasa kayak gini nih. Emang kalau matchmaking diamond tuh kadang random banget sih. Lawannya tuh malah yardar ya. Karena yang diamond tuh di Asia nggak terlalu banyak bang. Jadi aduh platform. Mati kau. Oke, game kedua. Kan 1700. Ah, gimana sih matchmakingnya tuh jelek banget. Kalau ada diamond tuh emang lawannya aneh-aneh dah. Oke, akhirnya game ketiga kita nemu ya. Lama banget. Fix ID. Emang gini cuy, kalau ranknya ada tinggi kita bakal kesiksa dengan matchmaking yang sangat lama ya. Kadang-kadang emang matchmakingnya random banget. Mesti kalau lama biasanya lawannya ya begitu, yellownya segitu. Gak tinggi, gak high. Itu sick. Oke. Ke side lagi. Gue pengen coba read ke belakang. Orang kayak gue doang deh lemot. Aih, jadi ngeri sahabat. Aih, untung gak side dead. Bener, apakah bisa kita tristock pakai scythe ya? Karena gue udah tahu dodge kemana bisa gue montek. Lihat ya. Kira gue ngelek. Kira gue ngelek, ternyata emang jalannya gitu. Oke. Ya, gue gak mau spear, gue mau scythe. Kasih gue scythe. Ini game ya, scythe. Ya, temen. Oke. Okay. Gagal montek ya, tapi tuh kan ilonya random banget, beda 400. Apaan sih matchmaking tuh? Gak ngerti gua. Gak ngerti lagi gua. Oke, jadi mungkin itu aja buat video kali ini ya. Jadi match pertama kita menang lawan ilo tinggi, terus dua match ya lawan rendah, tapi wabah. Itu aja buat video kali ini. Untuk video Brawlhalla Mobile bakal ada di video selanjutnya ya. Gue bakal main ranked di Brawlhalla Mobile. Dan kalau kalian masih bingung tentang Brawlhalla dan segala macam, tinggal join aja link Discord di description ya. Tuh, kita udah hampir 1000 member itu komunitas Brawlhalla. Jadi tinggal join aja. Thanks for watching and see you.